Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang saling menuntipi anak-anak ibu yang ibu cintai, baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah. Kali ini perkenalkan, nama saya Ibu Iis Ismawati, guru PAI SMP 8 Purwakarta. Kali ini akan sharing atau akan menjelaskan tentang dua pasal dari pada kitab Safina. Terima kasih. Wa indar ruku'i
wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Ibu akan ulangi lagi, khawatir belum ada yang selesai. Pasrun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a inda takbiratul ihrami wa inda ruku'i wa inda i'tidali wa inda qiyami minat tasyahudil awal. Sudah selesai? Sudah. Pemirsa yang ada di rumah TV, anak-anak, baik yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah, sudah selesai? Ya, kita akan memberi arti ya, atau memberi makna per kata. Ya, kalian boleh dikasih makna dulu atau dikasih arti dulu, ibu. Tapi kamu berikan makna dulu ya. Yusanu, Yusanu. Disunahkan Rabbul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a pada empat tempat inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i dan ketika ruku wa inda i'tidali dan ketika i'tidal wa inda qiyami dan ketika berdiri minat tasyahudil awali dari tasyahud awal. Ibu ulangi lagi, silakan pemirsa yang ada di rumah, di sekolah, anak-anak ibu yang ibu cintai, ikuti kita mengartikan secara arti kata. Baik, kita ulangi ya. Yusanu disunahkan Rabbul yadaini mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a pada empat tempat inda takbiratul ihrami pertama ketika takbiratul ihram wa inda ruku'i dan ketika ruku wa inda i'tidali dan ketika i'tidal wa inda qiyami dan ketika berdiri minat tasyahudil awali dari tasyahud awal boleh anak-anak ibu dibaca bersama, silakan yang ada di lingkungan TV, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah, silakan untuk bersama membaca. Mulai. Sholat, yaitu ada empat keadaan. Ada berapa? Empat. Ada empat keadaan. Yang di rumah, yang di sekolah, silakan jawab pertanyaan. Ada berapa? Ada empat keadaan, yaitu disunahkan untuk mengangkat tangan ketika sholat.
Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Ya, apa sih takbiratul ihram itu? Ada yang mau jawab? Maksudnya boleh, siapa? Boleh jawab pagi. Takbiratul ihram adalah sebagai pengumuman salat dan mulai haramnya aktivitas selain bacaan salat. Bagus, yang ada di Rinom TV pemirsa boleh jawab ya. Nah, apa itu takbiratul ihram? Silakan jawab masing-masing. Nah, yang kedua adalah ketika hendak ruku wa idza ruku'i, yaitu hendak ruku disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Nah, apa sih ruku itu? Ada yang tahu? Iya, siapa namanya? Mandy, boleh Mandy jawab. Apa sih ruku? Ruku adalah salah satu gerakan sholat dengan memposisikan tubuh, dengan menundukkan badan, kedua telapak tangan menyentuh hingga lutut. Iya, pintar. Yang ada di rumah, yang ada di sekolah, silakan jawab dengan sendirinya ya. Yang ketiga adalah wa'idal ihtidal, yaitu ketika ihtidal. Apa sih ihtidal? Ada yang menjawab? Apa siapa namanya? Ya, nanti mau boleh jawab apa sih ihtidal? Bangun setelah ruku. Jadi bangun setelah ruku. Ya, setelah ruku. Nah, yang keempat, wa idzal qiyami, dan ketika berdiri, minat tasyahudil awali, dari tasyahud awal. Diulang ya. Jadi disunahkan mengangkat tangan ketika sholat ada berapa? Empat. Satu, ketika yang kedua, ketika diulang ya. Satu, ketika yang kedua, yang ketiga, tidak, yang keempat. Anak-anak ibu yang ibu cintai, baik pamiatsa yang ada di Linuhung TV, yang ada di sekolah, yang ada di rumah, kita akan praktek tentang disunahkan untuk mengangkat tangan pada waktu sholat. Ya, silakan ditutup kitabnya, mari kita berdiri. Silakan berdiri. Ya. Tadi bahwa disunahkan mengangkat tangan pada saat sholat ya. Kita mengangkat pada saat sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Silakan praktekkan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu indah ruku'i, ketika ruku untuk mengangkat tangan disunahkannya. Silakan ruku. Allahu Akbar. Ya, dalam kondisi ruku. Nah, yang ketiga adalah indal i'tidali, yaitu ketika i'tidal untuk disunahkan mengangkat tangan. Silakan. Sami Allahu liman hamida. Nah, yang terakhir yaitu indal qiyami minat tasyahudil awwali, yaitu ketika berdiri dari tasyahud awal. Silakan untuk duduk. Duduk, yaitu duduk tasyahud awal. Tasyahud awal. Tadi bahwa yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Selesai. Nah, itu ada empat keadaan. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan pamiansa Linuhung TV yang berada di rumah ataupun sekolah, kita akan melanjutkan pada pasal berikutnya, yaitu tentang surutus sujudi sab'atun ya. Oke, sudah dibuka ya kitabnya. Ibu akan membaca terlebih dahulu. Silakan kalian beri syakal yang ada di rumah, yang ada di sekolah, silakan kitabnya beri syakal dulu. Ya, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun, ayyas juda ala sab'ati a'dha'a wa antakuna
jabahatuhu maksyufatan wa tahammulu bi ra'sihi wa 'adamul huwihi li ghairihi wa alla yasjuda 'ala syai'in yataharraku bi hamakatihi wa irtifa'u asafilihi 'ala a'alihi wa tumaninatu fihi. Ibu akan ulang ya, anak-anakku yang berada, pemirsa yang berada di Linung TV, yang di sekolah ataupun di rumah, kita akan mengulang kembali, memberikan syakal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sujudi sabatun ayas juda ala sabati a'do'a wa antakuna jabhatuhu maksufatan wa tahamulu biroksihi wa adamul huwihi li ghairihi wa alla yasjuda. Anak-anak ibu yang ibu cintai, kita akan mengartikan secara mukodar. Silakan ikuti pemirsa Linung TV, anak-anak ibu yang berada di rumah, yang ada di sekolah, kita akan mengartikan secara mukodar ya. Paslun, paslun surutus sujudi, surutus sujudi adapun syarat-syarat sujud, adapun syarat-syarat sujud sabatun, sabatun ada tujuh, ada tujuh ayas juda, ayas juda pertama hendaknya ia sujud, pertama hendaknya ia sujud ada sabati amdo'i, ada sabati amdo'i atas tujuh anggota badan, atas tujuh anggota badan wa antakuna jabhatuhu, wa antakuna jabhatuhu dan hendaknya keningnya, dan hendaknya keningnya maksufatan, maksufatan terbuka, terbuka wa tahammulu, wa tahammulu dan menekan, dan menekan biroksihi dengan kepalanya, biroksihi dengan kepalanya wa'adamul huwihi, wa'adamul huwihi dan tidak turut, dan tidak turut ribu'irihi, ribu'irihi untuk selain sujud, untuk selain sujud wa'ala yasjuda, wa'ala yasjuda dan ia jangan sujud, dan ia jangan sujud ala syai'in, ala syai'in atas sesuatu, atas sesuatu yang taharroku, yang taharroku yang bergerak, yang bergerak bihalokatihi, bihalokatihi dengan gerakannya, dengan gerakannya wartifai asafilihi, wartifai asafilihi dan mengangkat bagian bawah tubuh, dan mengangkat bagian bawah tubuh ala a'alihi, ala tu fihi
Anak-anak ibu yang ibu cintai, pemirsa yang ada di Lumumum TV, baik yang berada di rumah ataupun yang ada di sekolah, kita akan bersama membaca dengan mengartikan secara mukhodar. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sujudi, adapun syarat-syarat sujud. Salatun ada tujuh, alias sujudah pertama hanya ia sujud. Alas sabati ma'amu'in, atas tujuh anggota badan. Wa'angkaku na'jelbah tubuh, dan hendaknya keningnya, nafsu badan terbuka. Birosidi dengan kepadanya, wa'adamu'uhi dan tidak turun, rigoirihi untuk selain sujud, wa'allayasjuda dan ia jangan sujud, ala syai'in atas sesuatu, ya taharroku yang bergerak, biharokatihi dengan gerakannya, wa'tifa'i asafirihi dan mengangkat bagian bawah tubuh, ala alihi menurunkan bagian atas tubuh, watumaninatu dan tumanina fihi dalam sujud, atau sujudi adapun anggota sujud sab'atun ada tujuh, aljabhatu pertama ini, wabutuhul kafaini dan pemirsa yang ada di Linuhung TV, baik yang berada di sekolah ataupun yang ada di rumah, kita akan menjelaskan tentang pasal 30 yaitu syarat-syarat sujud. Mohon perhatikan ya. Salat sujud di setiap salat ini ada 7 ya. Nah, apabila salah satu syarat sujud ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sujudnya. Dan ketika sujud tidak sah, maka sholat pun tidak sah. Ya, boleh kamu mencatat apa saja? Yang cepat ya, yang mencatatnya. Yang pemirsa yang ada di ruang TV, yang berada di rumah, di sekolah, silakan untuk mencatat. Satu, ayat sudah ala sab'ati adha'ir, yaitu sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama itu, yang pertama apa? Sujud di atas 7 anggota badan. Yang kedua, wa'an takuna jabhatuhu maksufata. Yang kedua adalah dahi harus dalam keadaan terbuka. Artinya tidak boleh ada yang menghalangi. Kalau perempuan menggunakan mukena sampai kening itu boleh, karena mukena tidak terlalu tebal ya. Nah, ada mukena yang sangat halus boleh. Tetapi kalau laki-laki itu menggunakan peci atau kopea ya, nah itu akan menghalangi karena agak tebal. Jadi kopea itu ya, nah, bukan syarat sholat di situ ya. Tetapi kopea itu adalah untuk menghalangi rambut ya yang kena kening, sehingga bisa menghalangi ketika kita sujud ya, sehingga kenikmatan sujud itu tidak terasa karena terhalangi dengan sesuatu yang tebal ya, sehingga si kening tidak menekan pada tempat yang akan kita dipakai untuk sujud. Paham ya? Nah, yang ketiga, watahamulu biroksihi, yaitu menekan bagian kepala. Kemana menekannya? Yaitu ke tempat sujud. Nah, yang keempat, tuandamulhuwihi dan tidak turun, ligoirihi untuk selain sujud. Jadi yang keempat adalah tidak turun untuk selain sujud. Wa'alla yasjuda ala syai'in yataharruku biharakatihi. Dan yang kelima adalah tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan kita ya. Jadi tempat sujud kita itu harus diam.
Kemudian wantipai asafirhi ala a'alihi. Kemudian yang keenam, terkejar gak? Mengangkat tubuh bagian bawah dan merendahkan tubuh bagian atas. Sedang? Dan yang ketujuh adalah watumaninatu dan tumanina. Nah, kita akan mengulang. Silakan pemirsa Lino TV, anak-anak ibu yang ibu cintai, baik yang berada di rumah ataupun yang berada di sekolah, untuk mencatat apabila ini diperlukan suatu waktu, ya. Kita akan mengulang kembali bahwa salat sujud yang pertama, apa? Sujud di atas tujuh anggota badan. Mana tujuh anggota badan? Yaitu kening yang pertama. Coba dipegang keningnya, ada tidak? Ada yang tidak ada keningnya? Tidak ada, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua adalah wabutunul kafaini, dua telapak tangan bagian dalam. Coba acungkan, diperlihatkan dua telapak tangan. Anak-anak ibu yang ada di pemirsa di gedung TV, di rumah, di sekolah, silakan telapak tangannya diperlihatkan. Sudah semuanya? Sudah. Yang berikutnya adalah wahuk batani dan dua lutut. Kalian punya lutut? Coba pegang lututnya. Pemirsa di gedung TV yang berada di rumah, di sekolah, silakan pegang. Ada enggak dua lututnya? Ada ya? Ada. Kemudian yang terakhir adalah wabutunu asyobi'iri jiraini, yaitu jari kaki bagian dalam. Ya, jadi ada tujuh anggota sujud. Yang pertama adalah kening. Yang kedua, ketiga adalah dua telapak tangan bagian dalam. Mana? Coba diperlihatkan kembali. Kemudian yang ketiga, keempat ya. Tiga keempat adalah dua lutut. Dua lutut tentunya kiri kanan. Yang kelima, yang keenam, ketujuh adalah dua jari kaki bagian dalam. Ada enggak? Coba dipegang. Ada enggak dua jari kaki bagian dalam? Ada. Kedua tangannya, telapak tangan ini tidak terlalu dibentangkan dan tidak terlalu ditapakkan, tetapi mengurai dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Kemudian ini sikut dibuka, tidak terlalu melebar, apalagi merapat seperti ini ya, karena ini akan menghambat pada pernapasannya ya, jadi dibuka. Nah, kemudian kaki, jari-jari kaki bagian dalam, nah seperti ini. Ini dilipat ya ke dalam, kemudian ini agak dibuka dan ini dirapatkan seperti ini ya. Silakan Paki bangun. Nah, coba kita, Paki akan mempraktekkan secara sempurna
seperti yang telah Ibu jelaskan. Silakan pagi. Nah, kemudian yang ini yang bagian belakang punggung ya, ini diturunkan, diturunkan, berarti turunkan. Kemudian ini bagian atas leher berarti dinaikkan. Nah, ketika Rasulullah ada yang bertanya tentang kening, maka Rasulullah menunjuknya adalah hidung. Nah, artinya hidung ini harus sejajar dengan kening. Jadi pagi coba hidungnya ditempelkan ke tempat sujud, ya. Maka secara otomatis ini akan rata, ya, akan rata. Sesuai dengan bentuk postur tubuhnya kita sendiri, ya, ini akan secara merata. Baru kalau ini sudah sempurna dari mulai kening, kemudian tangan, kemudian kaki, ya, kemudian lutut, baru ini telah kita namanya tumaninah. Baru di sini kita akan membaca doa sujud. Coba baca doanya kita semua. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, seperti ini anak-anak ibu yang dicintai dan banggakan, pemirsa yang ada di rumah, minum pipi, anak-anak yang ada di sekolah, nanti setelah ini kita akan mempraktikkan secara bersama-sama. Baik, anak-anak ibu yang ibu cintai, pemirsa yang ada di Unum TV, baik yang ada di rumah, di sekolah, kita akan mempraktikkan bersama tentang cara-cara sujud ini, ya. Silakan yang ada di rumah, kita siap-siap untuk bersama-sama melaksanakan praktek sujud. Silakan kita sama-sama, sesuai tadi yang telah ibu contohkan. Silakan kaki dan yang lain, silakan. Ya. Mulai dari kening, kemudian kedua telapak tangan dan lutut, kemudian kaki, bagian kaki bagian dalamnya di tekuk ya, ke bagian dilihat dulu. Kemudian tumitnya ini, tumit kamu nih, tumit. Iya. Iya, sudah bentuk, ibu lihat ya. Alhamdulillah ibu alamin, kita telah mempelajari dua pasal. Pasal pertama adalah istighfarul yadaini dan pasal yang kedua adalah surutus sujud. Alhamdulillah, dan kalian harus dapat melaksanakannya, mempraktikkannya di rumah aku selanjutnya, ya. Terima kasih dari ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pemirsa untuk seluruhnya, baik yang sedang memahami di luar, di rumah, kemudian dimanapun beradanya, apabila banyak ada yang salah dari hamba ini, semoga memaafkannya dan Allah semoga memaafkan saya pribadi. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama membaca Al-Fatihah.